saya dah inilah, saya dah semak di segi kefahaman kamu. Jadi hari ini kita dah masuk kepada integration of trigonometric function. Okay, trigo, kita akan tiga aja kita belajar, tak banyak, kita akan belajar berkaitan dengan sine, cosine dengan second square, second square dengan tangent. Okay, itu saja. Okay, this simple. Begini. We just refer left meeting. Okay, dalam formula EP, kita ada mass. Okay. M ialah mass. Okay, ini adalah dalam senarai formula. Okay. Untuk part integration, dia bagi 10 formula ni saja. Okay, 10 formula ini saja kepada kamu. So, selain daripada tu, kamu kena ingat sendirilah. So yang tadi tu yang kita dah bincangkan adalah 1, 2, 3, 4, 6, 7. Yang nombor 5 ni adalah formula untuk definite integral. Kita akan masuk minggu ni juga, insyaAllah hari Khamis. Definite, N-I-T-E. Okay, di mana kita nak, apabila diberi upper dengan lower value. Okay, itu tak apa, kita akan belajar selepas ini. Okay, tapi pada hari ini kita akan belajar berkaitan dengan integration of trigonometric function. Trigonometric function. Nombor 8, nombor 9 dan nombor 10. Tiga formula ini saja yang kita akan gunakan untuk menyelesaikan trigonometric function. Okay. Kena ambil perhatian dengan baik. Okay. So saya dah keluarkan formula nombor 8, nombor 9 dan nombor 10. Okay. 8, 9, 10. Okey. Ingat lagi tak semasa kita kamu belajar perbezaan? Okey. Kamu bezakan d per dx sin. Okey. Sin lah. Sin kamu dapat. Bezakan sin dapat berapa? Itu. Ingat tak bezakan sin dapat berapa? Perbezaan. Perbezaan ni bukan kamera ni. Yang lepas. Topik nombor 2. Bezakan sin dapat. Betul lah. Lupa dah? Cos kan? Oh, dapat cos kan? Dapat cos. Cos something lah. Cos x kan apa kan? Okay. Bezakan d per dx. Bezakan cos dapat negatif. Negatif sin. So, untuk integration, okay. Apabila kamu integrate sin, kamu akan dapat negatif. Negatif cos. Okay, ingat itu. Sebab dia adalah inverse of differentiation. Okay, integration of inverse of differentiation. Kan terbalik. Okay. Terbalik. Okay. Itu maksud dia. Maksudnya apabila kamu integrate sine, kamu akan dapat negative cos. Okay, dapat negative cos. Okay, negative cos. Itu kena ingat. Itu asas ni. Asas ni. Kita tak masuk lagi formula nombor 8 ni. Ini asas yang perlu kamu fahami. Okay. Sebab dia tak boleh cos, jawapan dia ini kena ada negatif. Kenapa? Sebab apabila kamu bezakan d per dx, d per dx bagi cos, kamu akan dapat negatif tadi kan. So sebab tu dia ada negatif ni. Kalau kamu bezakan negatif cos, kamu akan dapat semula sin. Sin ni. Okay. Kamu akan dapat sin. Okay, dapat sin. Sebab dia begini kan, negatif datang dengan negatif sin kan. Gitu. Kan bezakan cos dapat negatif sin kan. Sebab itu dia ada tanda negatif. Negatif-negatif tu dapat positif sin. Itu secara basic kenapa secara logiknya formula tu begitu. Okay. Jadi apabila kamu integrate sin, kamu akan dapat negatif cos. Apabila kamu integrate cos, kamu akan dapat sin. Okay, integrate cos, kamu akan dapat sin, positif, positif, sin. Sebab apabila kamu bezakan sin, kamu akan dapat positif cos. Itu dia punya ni, sebab dia inverse. Untuk formula yang pertama, nombor 8 ni, kalau ada soalan tanya jangan sampai ke hujung rancangan baru tak faham kan. Lepas tu kalau saya tanya, tak faham yang mana? Semuanya. Kalau semuanya, saya suruh kamu ulang subjek ni daripada awal. Dah tak faham semua kan? Okey. Pastikan kamu faham apa yang saya terangkan di sini. Okey.
Kamiran A sin u x dx. Okey, dia bersamaan dengan negatif A cos u x per okey u prime x. U prime ni apa? Maksudnya kamu kena differentiate, bezakan d per dx u. Okey, d per dx u. Okey. InsyaAllah apabila melihat kepada contoh nanti, kamu akan nampak apa yang saya masukkan, differentiate u. Okey. Tambah c. Kalau dia ada negatif, kena perhatikan. Okey, integrate a cos ux dx sama dengan positif, dia tidak ada negatif sini. A sin ux per u prime x. Maksudnya dia differentiate untuk apa saja yang ada dalam equation yang melibatkan ux di sini. Okey. Dan yang ketiga untuk trigo ni, tiga benda je awak kena fahami untuk match 2 ni. Okey. Amiran A second square u x dx sama dengan A tangent u x per u prime x plus c. Okey. Tiga formula yang perlu kamu ketahui.